Oke, di video kali ini kita akan mencoba ya mencampurkan liquid smoke. Ini adalah liquid smoke atau mesin asap dengan pengharum beraroma vanila. Nah, ini vanila ya. Saya pengen lihat ini aromanya apakah benar-benar keluar di asapnya itu aroma vanila atau enggak. Nah, kita campurkan ya ini aroma vanila ini. Nanti di video-video selanjutnya mungkin saya akan juga coba berbagai pengharum ya. Pengharum kayak apa ya, molto atau segala macam ya. Buat nyetrika itu kita akan coba di video-video selanjutnya. Nah, video pertama ini kita akan coba dengan aroma vanila. Ini baunya aroma vanila. Kita campurkan segini aja nih, nggak usah banyak-banyak lah. Wis, tumpah. Setutup botol aja. Kita coba dikit dulu, nanti kalau kurang berbau kita tambahkan lagi. Kita aduk-aduk dulu ya. Aduk-aduk dulu biar bercampur. Oke, kita coba ya. Ini kebetulan udah kita panaskan mesin asapnya. Langsung kita coba aja eksperimennya. Kita cium baunya, bener nggak? Belum terlalu ini. Kita tambahin lagi coba. Kita tambahin lagi. Aromanya kita tambahin sebotol. Saya tutup botol lagi. Coba lagi. Lumayan, jadi bau-baunya agak wangi-wangi begitu, jadi nggak terlalu bau-bau semuk, liquid semuk banget, jadi lumayan wangi, bau-bau vanila. Ini karena kita dikit ya, nah, mungkin kalau tambah banyak wanginya tambah ini ya, lebih apa ya, lebih menyengat ya. Nanti kita akan coba di video selanjutnya, aroma-aroma yang lain kita akan coba dengan wangi-wangian yang ada di minimarket aja ya. Coba kita coba dengan Molto atau Doni atau apa Trika kayak gitu-gitu ya. Kita coba nanti di eksperimen video berikutnya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang pengen merubah aroma asap di smoke, mesin smoke-nya boleh dicoba. Thank you.